Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kita kali ini, saya akan mengajak teman-teman berdiskusi bersama bagaimana kita mengolah bahan-bahan bonsai yang kita miliki, teman-teman. Oke teman-teman, kita simak selanjutnya. Oke teman-teman, ini udaranya sejuk sekali, habis hujan, seger. Seger. Oke teman-teman, di sini ada bahan bonsai serut. Nah, ini masih di ground, teman-teman. Masih di ground ini, batangnya ini terlihat besar, teman-teman. Sedangkan cabangnya masih kecil, makanya masih ngelos nih, teman-teman. Ini masih ngelos. Dan ini akan kita kurangi sedikit. Ini kita akan kurangi, teman-teman. Nah, ini bentuknya lucu ini, teman-teman. Kita akan bersihkan. Ini serutnya unik ini, teman-teman. Teman-teman, kita bersihkan ini, teman-teman, cabang-cabangnya ini. Ini akarnya. Akarnya lumayan nih, teman-teman. Keliling. Nah, ini lumayan keliling ini, teman-teman. Ini karena akarnya sudah terbentuk ini, makanya kita berani mengurangi cabang-cabang ini, teman-teman. Kalau ini teman-teman masih dibiarkan ngelos dulu ini, teman-teman. Cabang utama, batang utamanya ini kita biarkan ngelos. Ini karena tidak dipakai ini, makanya kita hilangkan saja. Nah, ini biar ganti. Ini daunnya udah tua-tua. Kita pelorotin agar bisa ganti daun baru. Ini daunnya udah tua ini. Ini daun-daun tua. Biar bisa berganti dengan daun yang baru, teman-teman. Oke teman-teman, kita cari bahan yang lain. Kita cek. Ini harus di ground nih, teman-teman. Oke teman-teman, jadi bahan seperti ini kalau di pot. Ini cabangnya kan kecil nih, teman-teman. Cabangnya kecil.
Jadi kalau dia mau mengejar batang bawahnya nih, sebenarnya harus di ground itu. Harus di ground baru bisa cepat mengejar besar batangnya nih. Ini karena pertumbuhan cabang baru nih, teman. Untuk penerus batang utamanya nanti. Kita lihat nih, teman, cemara udang. Kita periksa. Nah, ini sempat kering beberapa hari tidak disiram nih, jadi kuning, teman-teman. Ini sekaligus saya mau rehab sedikit nih, teman-teman. Jangan potong. Teman-teman, saya seperti ini, teman-teman. Saya sengaja memotong ini, teman-teman, karena pohon ini tidak saya biarkan besar ini, teman-teman. Saya mau buat yang kecil. Dan ini sudah ini kelihatannya sudah ideal ini, teman-teman. Dari bawah sampai ujungnya ini sudah kelihatan ideal ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, sengaja saya potong ini agar bisa tumbuh nanti tunas-tunas baru yang bisa kita harapkan untuk kita pakai selanjutnya, teman-teman. Dan besarnya ini sudah saya cukupkan segini biar menjadi bonsai berukuran small, teman-teman. Saya mau buat bahan bonsai cemara berukuran small. Baik, teman-teman, jadi
potongan-potongannya ini kita akan tancap lagi. Kalau hidup syukur, kalau enggak belum nasib. Jadi jangan terlalu dipikir, kalau memang hidup ya hidup, kalau enggak ya ikhlaskan teman-teman. Oke teman-teman, tujuan yang lain adalah agar pertumbuhan cabang barunya bisa lebih banyak lagi teman-teman. Jadi kita bisa memilih mana yang terbaik nanti cabang-cabang yang tumbuh berikutnya ini teman-teman. Biasanya ini banyak yang tumbuh lagi setelah dilakukan pemotongan. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.